Sabtu 27 April 2024. Ini sekarang jam 6 lewat dikit. Ini udah jadi. Gini ya, bersama Abang AA. Ini udah disusun nih. Enak, mantap, Bang. Mantap, Pak. Bagus. Oh, bantal gulingnya udah ditaro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang jam 6.24. Nah, kilometer ini baru 300 meter dari rumah. Kita baru jalan, nyata jam 5, baru jalan jam setengah 7. Gak apa-apa. Ini bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di flyover Ciputat. Kita masuk nanti dari tol daerah Lebak Bulus. Jam 6.45. 6.46. Gerbang tol Ciputat 1 jam 7.00. Nah, kita masuk MBZ. Ini jam 7.26. Ini di baru turun MBZ, masih di Cikampek, jam 8.03. Jalanannya padat. Kilometer 52. Gerbang tol Cikampek Utama, jam 8.23. Ini jam 8.48. Ini exit tol Kalijati, Sukamandi. Ini exit tol Subang, kilometer 109, jam 8.56. Kilometer 151. Ini exit tol Sumedang Bandung, jam 9.24. Kilometer 157, exit tol Kertajati Majalengka, jam 9.28. Kilometer 169, setengah jalan ditutup lagi perbaikan. Dalam banget perbaikannya, dikeruk biar mungkin padat kuat. Yang di kilometer 177 ada perbaikan jalan lagi, mungkin dua lajur jadi satu. Ini padat. Pemandangannya bagus di kilometer 181. Gerbang tol Palimanan, jam 9.56. Kilometer 203, Palimanan Kanci. Ini exit ke Cirebon Kota. Ini jam 10.11. Kilometer 247, ini exit tol Pejagan Rupuk Ketanggungan, arah Brebes. Kita masih lurus Yogyakarta Semarang. Ini jam 10.40. Kilometer 262, ini exit tol Bulukamba Kelampok Brebes Kota. Ini jam 10.48. Kilometer 268, exit tol Tegal Brebes, 10.43. Ini kilometer 311, exit tol Purbalingga. Jalanan lancar.
jam 11.19. Exit tol Pekalongan kilometer 331 jam 10.30. Kilometer 341 ini exit tol Kota Pekalongan Batang. Kilometer 348 ini exit Batang jam 11.41. Kilometer 357 jam 11.46. Sebelah sana pantai. Kilometer 363 ini jam 11.50. Kilometer 382 sekarang jam 12.02. Ini jembatan Kalikuto. Cuaca panas, lumayan jalan lancar di tolnya. Tadi Cikampek lumayan ramai. Ini kilometer 397. Oh, ada masjid di tengah sawah. Padat dari tadi kebun apa sawah lah, bukit-bukit, sekarang udah banyak pemukiman industri. Ini sekarang kilometer 405 jam 12.17. Ini average BBM nya 1 liter 14.8, bensinnya udah mau 1/4. Ini kemana ya? Kaliwungu, kawasan industri Kendal. Ini gerbang tol Kali Kangkung, kilometer 413 jam 12.21. Kayaknya tolnya ada kenaikan tarif nih. Berapa ya biaya tolnya? Berapa? 400.000, biasanya 300 sekian gitu. Iya, 400.000 tarif tolnya sekarang, saldo tinggal 157.000. Kita Surabaya, Solo, Jogja, kiri ke Kota Semarang, kilometer 419. Ini jam 12.26. Kita belum non-stop, belum berhenti dari tadi rest area, masih gas terus. Belum ada yang pengen pipis. Ini kiri Demak, kita lurus arah Surabaya. Ini udah jam makan siang nih, jam 12.33. Ini jam makan siang, mereka lagi pada gelar makanan di dalam mobil. Kita lurus Surabaya. Semarang ABC, nanjak nih, lagi nanjak.
depan ini dia Banyumanik, kita kiri Semarang Solo. Surabaya 325 kilo. Ambil kiri, ini yang bikin agak bingung. Sebelumnya pas kita pernah trip ke Bali, di sini agak bingung mana Banyumanik atau ambil ke kiri Solo Jogja. Untung benar ke Solo Jogja. Ramai banget. Ini gerbang tol Banyumanik. Sekarang jam 12.39. Ramai. Tadi tol Kali Kangkung ini ada kenaikan jadi 400.000 pas. Sebelumnya kayak 300 berapa gitu, 390-an. Kalau ini berapa ya tarif tolnya? Ini ngetap atau bayar? Pos. Untuk mau? Berapa tarif tolnya? Ini ngetap aja kali ya. Oh, ini ngetap aja, belum bayar. Jembatan Gedawang, kilometer 422. Oh, view-nya udah pegunungan. Keluar Bandungan 1 kilo Jogja. Ini view-nya dari tol. Kilometer 439. Ini ya, habis pendakian sekarang. Solo Surabaya. Magelang Ambarawa. Kilometer 440. Oh bang, tinggi banget ya bang. Ini kilometer 448. Turun lebih cepat bahaya, terlalu kencang. Depan Fortuner, terus ada bis. Nah, ini rest area 456, kita berhenti dulu, istirahat, sholat, makan. Mudah-mudahan gak rame. Skybridge-nya, Skybridge jadi penghubung rest area A dan B. KM 456. Itu kayak kosong atau sih? Padahal itu situ kosong tadi. Udah dah. Sampai di rest area 456 jam 1 lewat 13. Total jarak tempuh 510 kilo. BBM nya tinggal 1/4 kurang. Kita isoma dulu. Di rest area pendopo KM 456, abang, AA, kakak. Ini di rest area 456 tanggal berapa ya, 27 hari Sabtu, 27 April 2024. Terus sama transfer Nah, kita mau jalan lagi. Sekarang jam 2 lewat 14. Bensin tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Jogja.
ini exit Salatiga, suruh tingkir, kita lurus Solo Jogja, kilometer 459, jam 2.17, kilometer 482, kita keluar mana, Boyolali, jam 2.33. Mojosongo, Boyolali, Jatinom. Wah, jalannya muter, Bang. Pegangan. Tolong. Ada cepetan dong. Masa motos orang pada sabar. Dia motos muter banget, berapa nih bayar tolnya? 500 meters. Right left. Tolnya berapa? Hah? 80 ribu. Oh iya, 80 ribu. Berarti total tadi saldonya 600 berapa awal ya? 601 ribu ya. Ini tinggal saldonya 77. Berarti keluar kemana nih? Kertas surat Boyolali ini biaya untuk tolnya 530 ribu. Kita kiri ya, kiri lo ya. Ini udah exit tol, kita mau ke rumah makan apa, ayam geprek apa nah? Apa? Bu Rum. Diarahin Google Map ke sini nih, tuh alternatif Klaten Jogja. Kalau di map masih 1 jam 34 menit 47 kilo, masih lumayan jauh ya. Boyolali, ini Klaten Jogja, ambil kiri. Ini daerah Boyolali. Alternatif, ini baru jalan besarnya nih, tadi jalan alternatif. Bensin udah minta jatah. Udah jalan 543, bensin udah mau habis. Nah, kiri Klaten, kita lewatin Klaten ini. Lurus Klaten Jatinom, kiri apa nih, Cokro Maduhan, kanan Madu. Oh, kiri kanan Klaten, arah Klaten dulu. Ini mau isi bensin, udah kedap-kedip, jarak tempuh 554, average BBM 14,5. coba kita lihat full tanknya berapa nih habisnya, nanti kita bagi. Ini 25 liter,
Tamu tuh Mbak Sri. Mas, kalau ke Jogja dari sini berapa jauh lagi ya? Berapa jauh? Satu jam ini, ya? Dari sini Klaten dulu ya? Klaten ini udah Klaten. Oh, ini udah Klaten. Tiga puluh empat, 36. Sampai atas atau? Sampai atas. Sampai atas? Iya. Bikin 400 ribu aja, 40 liter, ayo genepin aja. Sampai atas, ya ini cukup. 400? Iya, 400 ribu. Udah full, kita reset lagi. Tadi 40 liter. Ini baru di Klaten ini. Average 14,5 isi 40 liter menempuh 554. Ini hitung-hitungannya berarti 554 dibagi 40. Berapa? 554 dibagi 40 ya 13,8. Ya sosolah. Selamat datang Kecamatan Ngawen Klaten. Kita lewat Klaten, GPS saya suruh lewat Klaten. Ini habis ngisi full. Sekarang jam 3 lewat 17. Jalannya kurang halus. Ini di Klaten hujan. Ada panas, tapi hujan. Hujan angin. Lumayan deras hujannya. Ini jalan utama nih, jalan raya Solo Yogyakarta. Hujan deras sekali. Lurus Jogja, kiri ke Prambanan. Masih gerimis. Jam 3.48. Habis hujan ada pelangi. Ini di Candi Prambanan. Iya, kita mau ke Candi Prambanan dulu deh, sekalian lewat. Ini kita masuk Candi Prambanan. Tapi cuaca hujan. Rame ya. Sekarang kan Sabtu. Gerimis. Berapa nih tiket masuknya? Waduh, backlight. Tapi panas. Tapi panas, tapi hujan. Sampai jam berapa, Mas? Berapa? Sampai jam berapa? Prambanan? Jam 5. Terima kasih ya. Itu ada kosong. Lokasi pertama kita ke Prambanan. Dia abang kakak Una, ini ramai juga rombongan ya. Yeah. Okay. Perambanan Una.